outlet ya, tapi tuh susah banget cari parkirnya. Kita udah muter-muter sampai ngikutin orang juga belum ini juga. Terus tadi aku lihat ada Disney Store di sebagian sebelah sana, jadi kayak kita bakal ke Disney itu supaya tidur lagi di belakang. Oke, rame, lumayan rame karena ini long weekend. Jadi as usual American suka belanja. Makanya rame banget sumpah. Mereka seberhenti loh. Literally. Mana polisi kayak gini, harusnya jalan terus loh puter-puter. Ya berhenti. Udah kayak jalan punya bapak moyangnya aja ya. Mereka berhenti loh beneran kayak di reserve gitu jalanan. Dia saking capek. Tidurnya sampai mangap. Terus ada Ade udah nyampe sayang. Oh iya. Bersihin dulu nak. Ngorok. Capek banget nggak? Ethan udah sampai sayang. Ethan. Capek banget beneran ya. Masih tidur. Soalnya aku kalau tidurin adik sampai nanti sore. Seperti kemarin, aduh, dia di mobil ketiduran. Aduh deh, mau pas mau ke West Covina kan jauh tuh. Malam nggak bisa tidur. Tapi mau gimana, aku nggak bawa stroller. Martin udah sampai, dia parkir di belakang Disney Store ke Tesla. Charger ke Tesla, aduh deh. Kita Disney Store di sana tuh. Masukkan rempong anggotanya berkurang dua. Jadi cuma Paisley, Paige, Faithan, Mami, sama Ii. Alessia sama Martin di mobil karena Alessia masih tidur. Sejak Covid gitu, mereka dibatesin. Jadi kalau tokonya terlalu ramai, kita harus parkir. Ngantri di luar. Aduh, aduh. What is it, $60? $60, it was $150. Yeah. Oh my god, so good. $60 dari $150. It's gonna be 4 feet tall. Dari $150 jadi $60. Oh ini waktu 50 tahun, sekarang udah 100 tahun. Yang kemarin udah 100 tahun. Gak tau, gue gak perhatiin karena gue gak suka juga. Ini $10 loh. Ini yang anak-anak punya nih, yang ada kayak talinya. Iya, ada tali bawahnya gitu. Ininya jadi dia nggak terlalu kenceng. Ini 50. 25. Kemarin kita beli 35, jadi diskon $10 ya. Kemarin kita beli $35 satunya. Ini. Iya, adek jangan. Ini adek. Dia udah ambil. Dia kalau ketok udah apa sih? Udah ambil satu. Ini kegokilan adek ya. Adek bener-bener lucu banget. Dia ambil baju. Ini baju laki, dek. Ethan kayaknya memang obsesi sama boneka-boneka. Lihat dia dari tadi tuh. Ini aku lihat, ini harga $17. Ada yang dari cowok. Ini juga. Terus ada juga ini yang kayak cewek ya. Ini cewek bukan sih? Cowok atau cewek sih? Gak tau deh. Sama ini. Pertama Ethan ambil yang ini lucu juga pakai topi. Ini pakai topi. Tuh. Lucu banget kan? Jatuh. Ini juga lucu, lucu banget. Ini yang pertama kali diambil sama dia, terus sama dia ditaruh di lantai. Maka tuh aku gantung sini, ternyata masih banyak. Hah? Peyton mau yang ini? Yang ini nggak jadi? Nah, Paisley dapat ini. Peggy masih belum dapat, dia masih mau lihat-lihat lagi. Yuk coba, why don't we look around on that side? Adek, let's go this way, adek. Baju-baju. Ada ini juga. Baju-baju, ya. Kayak one piece gitu harganya, coba kita lihat. $25 dari nggak tahu harganya berapa aslinya. Ini satu kayak onesie gitu ya, dia nempel. Ini kasih tunjuk dia, nggak apa-apa. Ada mau lihat, ada mau lihat. Ini ada baju ini Marvel ya, harganya cuma $20. Ini kayak kulit gitu jaketnya, kayak kostum-kostuman Marvel. Lucu nggak sih? Wow, ini sweater gitu. Harganya berapa nih? $25 dari $65. Loh, kokil. Oh, ada sandal.
Ya, mami lihat. Ade lihat ini, mami langsung lihat ini juga. Oke, okay, guys, aku mau lihat dulu nih ada size anak-anak atau enggak. Ternyata orang dewasa punya, dan size-nya tuh aku udah aku pikir orang dewasa, terus aku cari kan ini men's size 10. Si Noah enggak mungkin kan pakai men's size 10. Mini. Terus women's, ini kayak tulisannya di belakang, ini men's juga, men's. Nah, ini women's 10, men's 8. Semuanya tuh sama size ya. Jadi tuh dia mungkin di obral. Ini tuh sebenarnya harganya 50. Eh 60. Jadi 25 doang, guys. Dan dia tapi enggak ada size ya. Aku kan size 8 atau 9. Ini tuh size 10 11. Jadi sayang banget padahal bagus sih. Lucu banget. Tadi rencananya mau beli buat anak-anak tapi enggak ada. Ini enggak tahu patent dapat dari mana. Is that what you want? Find out. We saw this thing. Lihat si patent. Dia ambil tas, dia pakainya aja. Masa ransel dia pakai gini. Tuh. Ya, oke. Alright guys, lumayan rame. Ini bawa dulu. Ini enggak salah lihat. Harga dari $5, guys. Ini $13. Ini $5. Tuh. Tuh yang Marvel gitu $5. Sumpah. Mahal banget. Oh, wow, ini lihat nih. Dia udah paling lengkap atributnya. Oh my goodness. Ada sendal. Ini lumayan murah. Ya oke lah harganya $30 nih, track pants. Aku suka pakai track pants kan, apalagi kita dingin. Dan bawahnya tuh yang gak membesar, tapi tuh yang dia tuh menciut. Oh. Eh, ditutup sama adek. Adek! Cuman, di bawahnya tuh mengecil gitu. Iya, tapi kata PC-nya I got the same thing. Tapi size-nya tuh kalau nggak XL, 2XL atau 3XL tuh gede banget. Nggak ada yang kayak, at least aku mungkin masih bisa pakai large kali. Aku tuh medium. 25% ekstra, nggak tahu harga aslinya berapa pakai, jadi tinggal $30. Tapi ada sini sayang. Ada harus dilihat dan menghilang dia kalau nggak nih harus dikobok-kobok. Nggak bisa belanja kalau ada anak-anak. Aku pengen mereka udah dapat barang mereka. Aku pengen lihat kayak kalau ada yang something cozy. Tapi semua size-nya gede-gede, Bu. Tuh, 2XL. Udah gak ada lagi. Ini tree topper tinggal $9. Jadi buat di Christmas tree atasnya tuh kayak gini. $9. Aku pengen beli tapi murah banget kan. Tapi ini masuk koper gede banget gak sih? Terus kalau gak dipakein box-nya pecah pasti. Peggy berubah pikiran, dia gak jadi beli yang sama kayak Paisley. Dia dapet ini. Can you show, Peggy? Ini kayak Toy Story, jadi ini dibuka kayak bantal gitu, terus ada tiga lucu-lucu gitu. Yaudah dia mau itu. Terus aku dapat ginian juga. Nanti aku baru tunjukin kalian, ini kayak ribet banget ya sih. Si Peyton nih tadi udah aku gendong, aku titipin ke adik aku. Kalau nggak bisa belanja, terus rame banget. Kayak even nggak bisa jalan kayak kesenggol-senggol. Ini aku pengen banget sumpah guys, tapi gede banget belakangnya. Jadi kayak padahal murah banget sih, cuma $25. Aduh. Jadi yaudah kita say goodbye di sini. Soalnya aku kalau pakai ini juga bakalan nggak ada injek kan, bakalan bisa kesandung kalau lari-lari terus kayak sandalnya kegedean, ke sandal minjem orang. Oke okay, sekarang ada udah capek juga ya dari tidur dibangunin. I'm so sorry. Jadi ini lihat ya, rame banget. Woi, ada mobil dek, mau taruh barang di mobil, nyemartin dulu. Jadi kita bisa ke toko berikutnya karena di market cuma Martin cuman parkir di belakang sini. Kita unboxing cepet-cepet deh. Jadi beli ini untuk Paisley, dia mau minta ini. Pegangin Peyton sebentar dong. Beli ini. Terus beli ini untuk Peyton. Ini tuh Christmas. Ini punya Peyton. Ini sweater kayak lumayan tebel gitu. Terus Peyton dapat ini juga, boneka ini. Terus si Paisley dapat boneka ini. Mana sih? Abis itu, bentar. Pegangan Peyton please. Terus Paisley dapat ini juga. Tangan pendek gitu. Terus ini tangan pendek juga buat Paige yang tadi pink, yang merah ini Paisley yang Minnie Mouse. Abis itu Peyton, Peyton gue nggak beliin ya. Peyton tadi gue yang kuning berarti nggak beliin ya. Gak ketemu tadi size 2-nya. Oke, aku berarti aku nggak beliin Peyton yang kuning. Terus beliin ini. Ini kayak yang satu ini buat sekolah, kadang-kadang mereka kan perlu kayak pajama deh gitu. Ya matchingin lah.
Itu abis itu ini kayak Halloween gitu, dia crop tops kembar Paige sama Paisley, Winnie the Pooh, beli dua. Abis itu ini bunyi si Alicia punya sound machine sama ini terakhir. Ini lucu sih, ini kayak knit sweater gitu. Ini lucu sih. Ini kayak pegangan benar ini. Tuh, kebalik. Ini lucu banget sih. Aku suka kayak candy-candy gitu. Terus dia rajutan gitu, cakep gitu jadi. Punya Peyton. Oh, ada. Ya Allah. Sama ini punya Peyton. Ini size 2, enggak ada size 3 atau 4 gitu, enggak ada. Jadi size 2, tapi kan tank top dia lebar. Udah. Jadi cuman ini aja. Dan abisnya $131.49. $131.49 totalnya banyak ini, lumayan lah, lumayan murah. Aduh, capek guys. See you guys in the next store. Okay, on to the next store. Gila, tadi cuma satu toko aja, kita mungkin di dalam 1 jam lebih kali. Ini toko berikutnya, nggak tahu toko apaan, tapi rame banget. New Balance. I'm not a big fan of New Balance. Lululemon pop up. Adalah aku, ini toko aku sih, aku suka Lululemon. Cuman gak bakal bisa belanja juga ada anak-anak. Sumpah pinggang aku mau copot sih rasanya, kayak si ngendong Peyton tadi. Ini dibutuhkan nih, an extra person. Aku butuh Sino untuk kayak settle down si Peyton. Jadi aku bisa belanja buat mereka juga kan. Kayak gak even bisa beli barang buat aku. Jadi pengen pikir mau beli sweater, cuman size kecil, small. I'm not that cute anymore. Cuaca enak banget sampai pakai celana pendek, sendal jepit. Sendal gitu. Sendal Birkenstock. Tadi ada orang bawa anjing juga sama dia tuh, dikira Raffles. Raffles tuh anjingnya Tante Nancy sama Om Basti. Gue gak pernah ya kesini ya, waktu itu yang dulu bawa kita ke Camarillo. Camarillo Outlet, yang ini Citadel Outlet, ini kayak di South of Los Angeles gitu ya, South LA. Ini Adidas. Ini lagi long weekend makanya rame. Kalau lagi weekend biasa rame gak? Gak gitu, weekend biasa gak gitu rame. Pikachu. Ini ada Fossil, ada Columbia. Ada sini. Iya, kita nggak beli sayang. Ayo, ada H&M juga. Cuman aku nggak bakal pergi ke semua toko sih, jujur. Rempong jujur belanja barang mereka. Jadi kita cuman beli. Ini aku karena udah janjiin mereka ke Disney Store kan. Iya, ada orang makan es krim. Ada, jangan nunjuk sayang. Cosmetic Company Store, jaket winter di sini Columbia. Ini apa sih? Figurin sih ya. Funko Pop ya, itu namanya. Waktu sih Noel sempet bawa anak-anak waktu camping. Ya aku nggak ikut, ada Taco Oakley juga. Nike, holy moly. Ini ngantri, sumpah. Mau masuk ke dalam outlet itu ngantri. Gimana caranya, woi? Tuh Nike. Lihat ini, segerombolan. Dua line, ada yang kanan. Terus ini tokonya di tengah. Terus ada juga yang kiri, sebelah sana tuh orang ngantri juga. Astaga. Sana ada True Religion. Mau gak ya? Males gue jadinya kayak ngantri. Worth it gak sih? Gue capek nih ngantri di depan, gue bisa rempong gak sih? Mau ngelus aja kali ya? Udah guys, kayaknya gak jadi, udah kita lihat-lihat di sini aja deh. Gue capek jujur sih. Cuma mereka kayak gak bakal excited juga sih kalau mereka lihat sepatu kan. Lebih kayak gue beliin untuk mereka, buat sekolah, buat jalan. Udah aku kayak gak jadi, ini sumpah ngantrinya. Kalau gak ada anak-anak, aku ngantri kayak gini, it's okay. Atau misalnya anak PJ atau Wesley. Ini yang satu bagian, terus ini kan tokonya masuk. Bagian sebelah sana, antri sebelah sana. Satu lagi, toko satu lagi. Tapi kalau misalnya bawa Peyton nih, soalnya Peyton diantarin. Lu mau, yaudah deh, yaudah boleh deh, coba lihat. Ayo sini. Ya boleh lah. Tapi ini kan baru dimasukin lama. Oh dari sana, ngantrinya bukan. Oh gua kira dibagi dua gitu. Jadi mau gak? Yaudah deh, yaudah yuk. Duh, tadinya males. Tapi yaudah lah, ini kayak juga pengen lihat adik aku. Lama gak sih?
inside the turn. Oke, kita jadi deh. Kita mau lihat juga. Next in line nih ibunya. Mbaknya. Mbak, permisi, permisi. Ini tokonya. Oh, di sini. Astaga naga. Serius loh, gua enggak mau sebut. Ini panjang. Lu mau? Tapi cepet ya. Dianterin nih. Udah boleh deh. Rempong gak sih? Gak jadi kita keluarin line up. Mau kemana? Sini. Tunggu sebentar. Rempong. Udah. Oke, ini soalnya ada ibu petugasnya, petugas satpamnya. Jadi kita gak udah diatur. Dia bingung aku, dia tanya lu pernah enggak ke outlet masuk toko sampai nganter gini? Enggak pernah, jujur gua enggak pernah sih. Ini kata dia, lu bukan cuman kayak ngantri naik-naik apa wahana-wahana kayak rides di Disneyland yang ngantri, masuk ke toko juga ngantri. Ini dia biasa ya buat dia. Dia bilang dulu waktu dia pertama masuk ke Disney juga begini katanya. Jangan ya, adik enggak boleh pukul ya. Ya nggak boleh pukul, nggak boleh, mesti disayang kakaknya, sayang gimana? Iji nggak boleh, kalau adiknya mukul nggak boleh pukul balik, disayang, kayak sayang, ada sayang, kakaknya gimana? Nggak boleh please, nggak boleh, disayang, oh disayang, dicium, nggak boleh dipukul ya, Iji nggak boleh pukul balik. Adiknya mesti diajarin. Kalau dipukul nggak boleh pukul balik ya. Mau digendong. Aduh, ini kita udah mulai ngantri sini. Abis itu ke nyebrang sebelah sana. Hah, sumpah. Encok pegelinu. Abis ini pulang ya. Aku udah capek sumpah. Kayak udah bisa taruh peyton di lantai gini aja. Udah kayak pinggang udah rasanya udah enakan. Hai, gila ini. Minum peyton sambil jalan, sambil barang, sambil nanti si Paisley sama Paisley. Gak tau dia kemana. Tapi dia kan gak gede, jadi dia kalau di toko aku bilang lihat-lihat gak apa-apa, tapi dekat kamera, jangan jauh-jauh dari mami. Peyton kan yang bisa dilihat. Masuk juga saudara-saudara. Ini mau bayar juga ngantri. Seriusan lo? Mau bayar ngantri gini lama? Ada dua lantai. Ada sini dulu. Ke sepatu aja sepatu. Kids naik ke atas. Kalau masuk aku tadi ke women's pas baru naik ke atas. Ini sebelah kanan kiri. Sebelah kanan itu kids, anak-anak. Ini dia kayak gini. Dan semuanya tuh yang di apa entire wall 20% off. Jadi kalau kalian lihat ini harganya. Ini 44.97 kayaknya 20% lagi deh. Dia bilang to take additional. Jadi sini dia lagi ngukur kaki. Panik. Si aku suruh anak-anak coba liatin Peyton sebentar. Aku mau lihat sepatu ini. Ini waktu itu si Nol sempat beliin Paige. Nol udah beliin Paige. Ini lucu juga sih ya. Cuman aku enggak suka yang pakai tali gini lah. Jadi ini si Peyton. Dia kesini, dia bangun. Ini $35. Ini cowok ya. Sama Paisley lagi coba. Paige itu size 2, Paisley size 13. Si Peyton kayaknya size... Peyton coba sini. Tadi dia mau buka sepatu, cuman dia mau buka kaos kaki. Coba, Peyton kayaknya 7. Sekarang yang dia pakai tuh 7. Dia mungkin sekarang 8. Iya, kayaknya 8 gitu. Kan dia pakai sepatu. Dia kayak mungkin 8. Oke, ini sekarang udah mulai ramai. Enggak dapat apa-apa sih. Coba kita putar-putar lagi. Ini lumayan bagus untuk anak-anak ya. Buat mereka berenang atau misalnya lagi summer. Oh, ini juga lucu banget. Ini si kutu. Jatuh lagi. Ini size berapa nih? Size 6, 6Y, 6U. Seji kan tadi cuma size 2.
Ini kegedean banget, ini $28. Terus diskon 20% anything semuanya nih yang di back wall ini. Sama yang sini ini 20%. Tapi gak dapat size-nya. Soalnya size-nya gede-gede, terus yang kecil juga kurang bagus. Dari gede banget, terus tiba-tiba kecil banget. Gak tahu size tengah-tengahnya kemana. Yang kayak gini-gini tuh gak dapat diskon, jadi dia $35. Alright, lihat si Peyton. Ayo nak, ini kebesaran. Ayo, ini ada orang depannya adek. Yuk, balikan lagi yuk. Oke, Peyton nangis karena dia nggak mau aku gendong kan, karena tuh dia juga berhenti aja di situ. Terus aku juga kayak udah capek. Terus anak-anak juga bilang can we go? Tuh mereka nggak excited kalau beli baju, beli sepatu, beli mainan. Mereka baru excited. Ini si antrinya juga panjang banget. Jadi mereka turun. Oh, bless you, sayang. Oh, sekarang kita mau turun. Adik aku lagi ngambil Alicia karena Alicia baru bangun. And I think aku udah selesai, capek jujur. Ini ngantrinya juga panjang banget di bawah. Tuh. Dia enggak mau digendong. Adik hati-hati ya kalau turun ke bawah. Empat. I need no. Capek belanja enggak ada no. Enggak bisa lihat-lihat barang. Okay guys, see you in a bit. Okay, aku barusan telepon adik aku. Dia bilang dia ada di dia baru keluar dari mobil, angkat Alicia sama Martin. Oh, dia mau ke toko ini Super Dry. Mana tuh? Nomor berapa Super Dry? Nomor 434. 434. You are here. Kita di sini. 434 di mana tuh? 434 ini 5 6 4. 4 di mana sih? 4 ke sana ya? 434. Oh, sana Super Dry. Retail price, nggak tahu di udah nyampe atau belum, nggak tahu. Turtleneck itu tebal juga ya. Ii say she's gonna come here. Super dry. Track pants harganya berapa? Ini lumayan empuk gitu, $45 not bad. Tuh aku suka yang bawahnya tuh kecil gitu macam. Nih lihat dia. Heboh dia. Aku suka gini-gini. Ini berapa harganya? Ini Jepang atau Korea sih? Made in Turkey. $50 dari $70. Kayak gini aku suka karena aku bisa pakai di Kanada. Heboh mereka. Ini anak-anak kali ya, kecil-kecil. Ini orang dewasa. Ini baju orang dewasa. Ini juga ya. Iya, ini merek Jepang ya, ada tulisan Japan. Trademark Japan ini cakep sih. Harganya $45. Ih, dalamnya tuh kayak gini. Kayak karet-karetan gitu. Tuh, cakep ya. Cakep banget. Warnanya juga kayak telur asin gitu loh. Bagus. Tuh, kalian bisa lihat gak sih? Cakep banget. $45. Ini yang clearance sales. Ini parka. Hati-hati deh. Ini harganya dari 195, jadi cuma $98 setengah harga ya. Ini kayak mirip aku punya Super Puff. Jadi ada sih yang bisa pilih coba baju. Aku suka itu sih. Ini atau ini, cakep juga ya. Ini Blue Drew. Ini tuh dia kayak matte metallic, tapi dalamnya tuh dia kayak karet-karetan gitu. Jadi dia nggak kayak bahan-bahan gitu, gimana sih ngomongnya?
Tuh cakep. Ini kayak tempelan, ini cakep sih, ini aku suka. Atau ini dua. Ini sale, yang ini sale, ini enggak ya? Eh, sale gak sih? Sale ya? Oh iya, sale dari 5 jadi 45. Sale $20. Aku minta sama mbaknya, dia gak ada size L. L tuh size 10, ini paling gede tuh medium. Size 8 US, jadi aku bakal coba. Oke, ini medium, kalian lihat. Oh, masih kecil itu. Ini medium kayak gini. Tuh, sempit banget gak sih? Kayak diketeknya gitu, kayak gak bisa gerak. Tuh, aku harus lagi. Wedan sini, nak. Ini gak muat, kayak maksudnya bisa, tapi ini kan bakal sering juga kalau dicuci kan. Jadi aku suka tuh yang gombrong-gombrong. Oke, jadi ini orangnya bilang gak ada. Terus aku tanya, yang ini juga cakep. Terus ternyata sale-nya itu tuh sama kalau beli 2 tuh $75. Aku bilang termasuk sama ini gak? Ini kan aku pikir kan kalau bisa beli 2 large-large, ini gak ada, tinggal medium sama size 2, which is size small. Oh, tarpas aku di sini. Gantung di sini, aku lupa. Ini juga lumayan cakep nih. Tapi coba kita lihat size-nya. US 6. Aku tuh butuh US. Ini US 4. US 4. US 4 enggak ada size-nya. Gua maunya US 10. Ini dia tadi dapat ini. Iya. Iya US. US 10 tuh large, jadi kalau medium US 8 kan tadi yang ketat. Ini berapa? Large. US 6. Lu 6 ya? Dia 4. Aduh, gila kan kurus banget. Ini ada gini. Kalau mau vlogin ada gini. Iya. Iya. Tapi itu terlalu dekat deh. Ada tutupin. Jangan tutupin. Tunggu dong, sini. Mama betulin dulu. Tuh. Ada gini megangnya. Tadi? Iya, gini megangnya. I think this is really large. So this is a little bit large. This is the large. This is the large. So this is a little tiny. It's large. You really large. I think the word. I think the word is over there. I think the word is the right here. That. No. I think this is. Kayak gini tuh ke adek. My cheese. Sini, pinjem dulu, pinjem. Adek, kameranya dibalik kalau mau nunjukin, guys. Tuh, pegangnya gini. Tuh, adek boleh nih nunjukin, guys. This is a little orange. This is an orange. $25. This is an orange. Ini ada lemon-lemonannya. No, this is my better. That is so orange. Ini tuh yang ke bawah, ke lantai. Coba. Tangannya mikirin bentar. Tuh. Bagus enggak? Nih, ini 10. Ini kalau 10 aku suka sih. Dia soalnya gombrong, tapi dia enggak gombrong banget. Bagus enggak sih? Ma, ini bagus enggak? Bagus ya, warnanya juga kayak enggak. Gua enggak punya sih warna ini kayaknya ya. Oke. Itu sama first. Ini kalau dari ya aku suka kayak ini, lumayan panjang terus kayak dia gombrong gitu, jadi kayak casual tapi juga enak makanya. Beli kalau gak buat ngangkat-ngangkat anak. Alright, oke, gue beli ini deh, $25. Ya, aku udah dapet satu barang, I'm happy. Super dry. Yang aku nggak ada even di Kanada. Mungkin
di Kanada bagian lain ada, cuman di Vancouver nggak ada. Percaya nggak sih? Ini kalau ada sofa aku bisa langsung jeblok mau tidur. Ini sekarang kita ada di toko namanya Oshkosh. Kita di Kanada ada, tapi jadi aku nggak even making a big deal. Adik aku dia mau ngeliat ini buat Alicia. Ini nggak tahu dia dapat apa nggak. Kita baru nyampe. Nih ada Hopscotch, jadi basically mau beli Alicia lagi main sini. Kita lagi lihat baju di situ. Tuh. Dia biasa dia heboh kalau lihat baju. Ada sini deh. Duduk sini deh. Ini ada bangku. Iya, mami mau duduk juga, mami udah capek. Ayo sini duduk. I'm hungry, mama. You're hungry, udah abis ini kita mamam ya. Kita mamam di luar. Abis itu nih, udah mau tutup juga kan ya. Oh, ini hari Minggu kan. Ini jam 6 atau jam 6.30 kan, kita tetap jam 6. Jam 7 kali ya, gak tau deh. Ini kita mau pulang. Abis ini kayaknya udah toko terakhir. I want check the food. The food is. Iya tadi itu mami udah kasih tahu guys, lumayan murah ya, 25 US. Jadi kalau di Kanada ini kali 40% lagi, jadi kira-kira berapa tuh? 35 ya? Ya lumayan lah buat sweatshirt tuh kemarin. Dia baru bayar, baru datang dia. Dia tadi ngantri di Super Dry. Aku kira adik aku nyoba-nyoba nggak jadi beli, ternyata dia beli. Dia baru nyampe. Dia dapat nggak tahu berapa baju, dua kayaknya dua atau tiga. Alright guys, ini lihat pasukan rempong ini beserta anggotanya. Kayak lagi main di playground gak sih? Ke dalam cuman literally mereka numpang main. Jangan gitu, nanti adeknya gak bisa numbu badannya. Okay guys, aku mau tutup aku videonya sekarang. So, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video hari ini. Kita di errands gitu. Aku udah lupa dari tadi kemana aja pagi-pagi. So, ini udah hampir gelap ya, udah gak ada matahari lagi. So, thank you guys so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Ada yang bye-bye, guys. Tadi gara-gara aku bilang jangan lari-lari terus si PJ di belakangnya dia gitu kan, nanti dia pertumbuhannya tuh terbengkalai, terlambat ya. Kakaknya kan berat, nggak boleh. Bye-bye. Kita mau pergi makan. Kita mau pergi makan juga. Oh dia bilang sama anak kecilnya, bilang tuh ke guys, see you next time. Ayo. Ada-ada aja sama si Peter, lucu. Gemes banget, gokil. Okay guys, see you in the next video. Kita mau pergi makan sekarang, bye-bye. Aku balik lagi ke Super Dry. Yang tadi ini aku cobain. Tadi kan gak nyobain. Ini size-nya lebih kecil, satu size 8. Yang tadi kan yang merah, yang aku beli 10. Ini size 8. Ini lumayan bagus ya. Aku bakal beli ini deh. Antara ini tadi aku udah cobain. Ini yang kayak ini murah banget sih, cuma $15 tuh, tapi size kecil. Yang hijau itu sama ini aku enggak even suka. Ini soalnya lebih tipis gitu. Antara ini atau ini. Tuh pilihannya. Ini atau ini. Abu-abu, coba yang ini, abu-abu. Ini yang abu-abu. Kayak gini. Dia kayak lebih ketat enggak sih? Yang itu yang abu-abu tua ini lebih kayak sempurnanya lebih lebar. Ini tuh kayak lebih kayak ngepas di badan gitu. Terus tangannya tuh dia lebih pendek. Jadi kayaknya aku bakal beli yang abu-abu aja deh tuh. Ini kayak udah kelipet-lipet gitu kan, kayak gak bagus pakai, gak rapi. Oke, ini coba aku coba sekali lagi. Cuman buat mastiin lagi. Tuh tangannya aja lebih panjang. Yang ini. Terus dia tuh kayak di belakang dia tuh lebih lebar gitu loh. Jadi lebih comfortable, lebih enak. Ini tuh lebih gak cepat kotor juga. Apalagi aku kalau gendong kaitan apa segala macam, kenapa sepatu dia, karena dia lagi makan apa langsung belepotan. Kayak aku sekarang bakal beli ini aja. Padahal sama-sama size-nya tuh ini apa? 12 apa US-nya 8. Ini US-nya 8, aku kan harus 10. Tuh cuman yang ini lebih diskon dari 60 jadi cuma 30. Yang ini gak tahu berapa sih, 40 dia. Ini kayaknya gak di obral. Yang obral tuh kayaknya yang oranye-oranye tuh. Nah, terus yang ini tuh adik aku sempat beli juga, tapi kan badannya kecil. Dia beli kayak size apa? Ini S, gila, gue medium aja udah. Oke, ini gak jadi. Terus yang ini tuh, ini kaos biasa gitu doang, tangan panjang, cuma 12 luar. Tapi aku pikir, ini size berapa? 10. Tapi jelek banget juga kayaknya. Kayak jadi aku bakal beli yang ini aja.
Alright, sekarang kita mau keluar bayar, langsung ke mobil. Tadi udah kayak adik aku kayak convince aku lagi, lu tadi kan buru-buru kan liatnya di situ. Ya udah aku bilang, yaudah deh, gue beli deh. Tapi tadi dia nyaranin yang hijau karena murah. Oke, bye.